Sobat Bolo, subscribe, like, komen ya. Santoso Kense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo-boloku. Berjumpa kembali dengan Santoso KNC Channel. Hanya bawang merah ada kenaikan harga bolo ya. Pokoknya dipantau terus, ditonton sampai selesai. YouTube Santoso KNC Channel memberikan informasi-informasi harga dan situasi kondisi bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur setiap hari bolo. Oke. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like, comment, share ya. Info 14 mobil pagi hari ini. Saya membuat video ini, membuat konten ini hanya untuk memberikan info-info buat petani. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Jadi petani tahu, oh di Kramat Jati di Pasar Induk begini loh harganya. Untuk pembeli juga, oh tahu ini pembeli. Jadi tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud jelek bolo ya. Hanya memberi info lah istilahnya. Tidak maksud ada apa-apa bolo ya. Pokoknya yang terbaik aja lah bolo ya. Ya kalau Santoso Adi video konten-konten bawang ini ada kata-kata yang salah atau tingkah laku yang salah, mohon maaf bolo ya. Mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya bolo ya. Oke. Jika tidak ada yang berkenan dengan konten saya ya, mohon maaf sebesar-besarnya bolo ya. Oke. Jangan lupa yang baru bergabung untuk di subscribe, like, comment, share Santoso KNC Channel bolo. Oke. Di subscribe bolo, info setiap hari. Punya Mas Pekong. Wileh ngeri. Ini lihat-lihat bawang, nego-nego sama bosnya. Langsung nego-nego sendiri sama bosnya bolo ya. Terbuka padanya pokoknya, los. Jangan lupa yang baru bergabung untuk subscribe, like, comment, share ya. Mudah-mudahan ada pergerakan untuk naik lagi harga bawang bolo ya. Kasihan para petani melaske, para petani obat, pupuk, tahu sendiri kan apa-apa sekarang mahal. Yang udah ngerasain jadi petani-petani apapun pokoknya, susahnya minta ampun ngerawat tanaman itu bolo ya. Jadi ya diimbangkan lah, stabil, mungkin stabil harganya biar seimbang sama yang di lahan bolo. Oke. Saya itu apa adanya, jadi kalau harga turun saya ngomong turun, harga naik ya saya ngomong naik bolo. Oke ya, dipantau terus biar tidak ketinggalan info-info setiap hari bolo. Di saat set baru jam 6 pagi baru selesai bongkar dua mobil ini, di bos saya dua mobil. Kalau Tri, bawa berapa partai Tri? Satu partai doang. Yang mana ini? Iya, 16. Hari ini rame bolo. Mobil kemarin ini kan mobil pencar, mobil kemen. Eh Pak Mustofa, sehat Pak Mus? Mata-mata, Pak. Mata-mata. Mata-mata. Program. Iya. Harga berapa? Iya. Yeah.
Laris bolo laris, hari ini hari Minggu laris. Mudah-mudahan harganya naik lagi bolo ya. Di mana Bas? Di bawah balik lagi ke lapak. Aku lagi bongkar ton malahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua bolo. Info pagi hari ini 14 Januari 2024 bolo. Info pagi hari ini langsung dari pusat pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur. Pagi hari ini 14 Januari 2024 bolo. Ayo ayo ayo. Bergerak naik bolo ayo. Harga bawang harus bergerak naik ayo, ayo. Mudah-mudahan naik terus harga bawang merah yuk. Masuknya dikit bolo hari ini. Dikit masuknya sedikit. Ayo mudah-mudahan terus naik, terus melonjak naik bolo ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share Santoso KNC Channel. Info bawang merah pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur bolo. Yang mau belanja-belanja grosir karungan minimal 1 karung 2 karung bisa bolo ya. Langsung saja merapat ke loski nomor 10-11 karungan partai besar bolo ya. Nego-nego sendiri, pilih-pilih sendiri. Hari ini pemasukan fullnya 14 mobil bawang merah bolo. 14 mobil tapi harganya ya masih agak melehoi, tapi mudah-mudahan terus naik melonjak bolo ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share Santoso KNC Channel. Pur, yang ini berapa karung, Pur? 11 potong. Yang ini berapa karung? 11 potong, kalian di sana kita hitam ya. Nah, harga 11,5. Yeah.
ini bawang putih kembali apa yang mana? Bukan, beda pohonnya bening. Ih. Yo, satu bungkusan yo. Iya, ini. Iya, bukan. Itu mata li kacir, itu mata ngapur. Woi. Jualan. Atanak. Yang ada kita ada kita tahu. Sat.